Kita mau naik pesawat pensil. Bentuknya ini loh, kayak pensil. Lancip, panjang. Biasanya kan saya naik ini. Islamic Center Lombok. Alhamdulillah. Setelah cuma lihat dari internet, bisa sini benar. Iya. Wih, ada eskalatornya juga. Ada berapa menara nih? 45. 45. Satu yang utama. Naik ke atas. Mana? Boleh? Bisa? Dan udah buka. Pakai lift. Ada liftnya? Oh, boleh. Tak tangkap, aduh. Encom ya? Iya. Pakai eskalator. Rasanya beda ya nggak pakai sendal? Iya. Biasanya pakai sendal tadi malah. Lu paling takut kalau habis wudu. Sini, nyetrum dapetnya gitu. Oh gitu, tapi enggak. Nah, enggak. Aku dulu takut kayak gitu. Bahaya kalau dia pakai sendal. Iya. Rang utamanya ya, coba lihat. Lantai 2. Lihat yang lagi cap kabul. Jak kabul kayaknya. Kantor Gubernur NTB. Langsung indah. Lumayan itu armadanya. Terminal Mandalika. Oh iya, gambar buah tuh. Wah, ada Haryanto. Bukan. Bedanya apa sini sama situ? Apa? Bedanya apa sini sama yang sini? Sama. Sama. Beda parkiran aja ya. Ya lumayan banyak nih kak, anunya, bisnya.
nanti dulu. Dunia Mas, Titian Mas. Waduh, dapat yang kayak gitu ya males aku. Dapat yang mikrobus. Kenapa? Enggak enak kan kalau naik bis kecil suspensinya keras. Terima kasih, Pak. Thank you.
naik pesawat pensil, coy. Kita mau naik pesawat pensil, bentuknya ini loh kayak pensil, lancip, panjang. Biasanya kan saya naik ini, ya sekali-kali naik yang beda lah. Kalau sebenarnya ada sih pesawat yang direct langsung ke Jogja, tapi ya Lion tadi pengennya yang beda ya, naik Garuda dulu ke Semarang. Seat 22. Oke, sini kita. Aduh, ada kacanya, coy. The nose with the mask, adjust elastic band around the head and breathe normally. Secure your own mask first before assisting others. Selanjutnya, di setiap kantung kursi tersedia kartu petunjuk mengenai cara-cara penyelamatan diri dalam keadaan darurat. Silakan membacanya dengan seksama. In your seat pocket, there is an instruction card on the emergency procedures. Please read it carefully. Terima kasih atas perhatian Anda. Thank you for your kind attention.
yang terhormat, kita telah mendarat di Bandar Udara Internasional Juanda di Sidoarjo. Selamat datang di Surabaya. Silakan tetap duduk sampai pesawat ini telah berhenti dengan sempurna dan lampu tanda kenakan sabuk pengaman telah dipadamkan. Kami ingatkan bahwa saat ini belum diperbolehkan menghidupkan dan menggunakan telepon genggam sampai Anda meninggalkan pesawat. Bapak dan Ibu dengan lanjutan penerbangan dimohon untuk menghubungi petugas darat kami di bagian pindah pesawat. Bagi Bapak dan Ibu yang akan melanjutkan penerbangan dengan tujuan Semarang, kita akan melakukan pemberhentian di sini selama kurang lebih 30 menit. Anda diminta untuk tetap tinggal di dalam pesawat dan... Sabuk pengaman, bagaimana cara menguncinya, mengeratkan sabuknya, kemudian melepaskannya. We will show you how to buckle, tighten, and unfasten the seatbelt. Baju pelampung terletak di bagian bawah tempat duduk Anda dan hanya dipakai pada pendaratan darurat di air. Your life.
hormat, kita telah mendarat di Bandara Udara Internasional Ahmad Yani. Selamat datang di Semarang. Silakan tetap duduk sampai pesawat ini telah berhenti dengan sempurna. Jam 16.44 langsung gas.